Sebanyak 287 siswa SMKN 1 Cario berhasil lulus 100% dan telah dilakukan proses wisuda pada Kamis 31 Juni lalu. Ke-287 siswa tersebut berasal dari 4 program studi yang ada di SMKN 1 Cario, yaitu jurusan Multimedia, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Pengelasan, dan jurusan Teknik Audiovisual. Selain itu ada juga program khusus Bahasa Jepang dan Jerman. Dari sekian banyak lulusan, sebagian besar telah langsung diterima oleh dunia industri sebagai karyawan. Bahkan ada beberapa siswa yang tidak mengikuti proses wisuda dan perpisahan karena tengah mengikuti proses perekrutan di dunia industri. Tak heran ini bisa terjadi karena selama proses belajar mengajar bahkan sejak perekrutan peserta didik, sekolah ini telah melibatkan dunia industri, baik sebagai penyeleksi calon siswa maupun instruktur dalam kegiatan belajar di sekolah tersebut. Sehingga kerjasama yang dibangun berujung pada terserapnya lulusan di dunia kerja. Selebihnya para siswa lulusan sekolah ini pun tak sedikit yang melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Sementara itu dalam kegiatan wisuda lulusan juga telah terpilih siswa-siswi terbaik dari masing-masing jurusan, serta terpilih salah satu siswa sebagai lulusan terbaik. Jadi lulusan SMK Negeri 1 Cario untuk tahun pelajaran 2022-2023 sejumlah 287 alumni. Alhamdulillah sudah 100% dinyatakan lulus dan sampai saat ini sudah hampir 75% yang sudah terserap di industri, baik itu di industri sesuai dengan bidang keahlian dan juga ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita fokus kepada 3 aspek ya, bagaimana mempersiapkan alumni untuk bisa diterima di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana kita menghasilkan lulusan yang bisa terserap oleh industri. Dan yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan lulusan yang bisa wira swasta. Nah sekarang kalau untuk yang bagi mereka yang ingin bekerja, maka kita menjalin kerjasama dengan berbagai industri sesuai dengan bidang keahlian. Bahkan untuk SMK Negeri 1 Cario, kita sudah mulai membuka kelas industri yang sesuai dengan bidang keahlian, sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kemudian untuk perguruan tinggi, kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi, baik itu melalui jalur prestasi, dan sampai sekarang, alhamdulillah kerjasama terjalin baik, dibuktikan dengan MOU, dari mulai kita penyusunan kurikulum, kemudian ada guru tamu, ada siswa PKL, bahkan yang paling penting adalah lulusan kita bisa terserap oleh industri sesuai dengan kebutuhan mereka. Harapan kami sebagai wakil orang tua Komite Sekolah SMK Cario berharap bagaimana nanti SMK Cario ini dengan kepemimpinannya Pak Ujang ini lebih meningkatkan kualitas dan kualifikasi kebiasaan atau skill yang dimiliki oleh siswa-siswi ketika sudah keluar dari SMK Cario ini. Nah kemudian juga pada sisi lain bagaimana nanti alumni-alumni dari SMK ini berdaya saing dengan sekolah-sekolah yang setara dengan SMK yang lainnya. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan.